Selamat malam pemirsa. Demo mahasiswa di Patung Kuda Jakarta berakhir ricuh. Kericuhan terjadi usai polisi berusaha membubarkan masa aksi yang telah melewati batas waktu. Bersama saya, Baby Kristami, inilah News Malam selengkapnya. Demonstrasi yang dilakukan dari Aliansi BEM seluruh Indonesia di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat berakhir ricuh. Kericuhan terjadi usai polisi menghimbau masa aksi yang telah melewati batas waktu untuk membubarkan diri. Namun masa tidak mengindahkan himbauan petugas dan mencoba menerobos barikade yang dibuat polisi. Masa bahkan sempat membakar sejumlah spanduk. Kericuhan pun dapat terkendali usai polisi menembakkan water cannon ke arah masa hingga membuat masa berangsur-angsur membubarkan diri.